Dekat dengan penajaman bendera oleh Bapak BPK Kecamatan Trujuk. Monggo dipersilakan. Dilanjutkan dengan Bapak Kapolsek Trujuk, Bapak Nagame Belajar Tepatnya Pak Trujuk, Bapak Ketua PBB Kabupaten.
seperti ini namanya dari Pak Syokip ya, yang dari Klaten. Ini Pak Syokip ini ya, dari Klaten. Yang kedua ada si Anci. Nih, kunci terbaik terfavorit dari Pak S. Widih, siapa itu? Nah, yang untuk yang ketiga di kelas bonsai ada Pak Eko ya. Eko menambahi dari pertanyaan Mas Joko. Ya. Ini untuk yang keempat di sini ada jeruk kinkit ya. Ini juga sama dari Pak Eko juga ya. Nih untuk di sebagian komunitas, sebagian PBBI sama seperti ini mengajak. Yang kelima ada anting putri. Dia bingung mencari diri sampai saya ngedorong Mas Dewi. Tapi saya sudah tahu dasarnya. Ini hanya mengabai. Saya tanya, Mas, ini komunitas untuk yang kelas prospek ini ada satu serut. Itu PBBI. Untuk satu serut ya. Coba kamu dulu banner yang dipajang ada nggak PBBI? Ya, yang kedua dari Bapak akhirnya Suyata ya, Pak Ata ini ya, mas prospeknya serot ini ya. Ini ada pohon kemuning, Pak Sarti ini ya. Mungkin kalau mungkin saya minta tolong Pak Lurah ya, itu kita siap. Karena apa risikonya dulu ini ya, itu nanti yang sisir ya dari Mas Iwan. Akhirnya selesai Mas, Mas Irfan tolong belum itu dihitung ini ada sancang ya. Ini ada Bapak Pak Netia dari Kawil Timur ya. Menurut Anda bagaimana ini Bapak untuk pohon cancangnya sendiri? Kalau saya ini ya bagus ya, untuk kelas prospek sama saya akui. Untuk pematangan akar lebih ini ya, ini kematangan akarnya ini katanya udah melebihi standar ya. Jadi ini kan masih prospek. Ya Pak, kan dinilai sampai sini ya. Kalau sini itu ya, ya kemungkinan nanti ada perubahan lagi karena ini kan besar sekali. Oh iya. Mungkin itu ada tata caranya nanti untuk diubah ya Pak ya. Iya, nanti kalau untuk tata caranya ada sendiri, ini kan baru tahap prospek. Tahap prospek aja ya Pak. Punya Pak Doti ya. Sancang. Terima kasih ya Bapak sama Bapak panitia ini ya. Nih ada lagi pohon serut ya. Pak Imron. Ya jangan lupa bantu like dan subscribe-nya ya untuk di channel Konjo Bonsai ini ya. Karena untuk subscribe dan yang share and comment itu gratis ya, tidak bayar, tidak dipungut biaya gitu. Siung tinggi terus ya untuk salam satu hobi untuk Konjo Bonsai.